dan yang terutama Tun Haji Ali Rustam dan Tuan Puan, Datuk Seri Rauf Ketua Menteri dan Datin Seri Tun Khalil mantan Tuan Yang Terutama, Menteri-Menteri, Speaker dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, tetamu-tamu yang saya muliakan. Malam ini atas ikhtiar Ketua Menteri, kita telah dapat berhimpun untuk menghimbau satu detik sejarah yang bermakna di Bandar Hilir Melaka, mengenang semangat perjuangan, pengorbanan dan detik penting dalam sejarah kemerdekaan tanah air. Almarhum Tunku Putra Al-Haj, Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj bersama Tun Ghaffar Baba, pemimpin-pemimpin MCA, MIC sama pemimpin UMNO dan rakyat jelata telah dapat memanfaatkan rundingan di London dan istimewa dipilih Bandar Hilir Melaka, tidak kota-kota lain, tidak ibu negara. Kerana sinilah seperti mana yang rakyat Melaka sedia maklum, detik permulaan sejarah negara kita, tanah Melayu dijajah. Kesultanan Melayu yang gagah perkasa dan megah terkenal seantero dunia telah rebah jatuh ke tangan penjajah Portugis dan berlarutan selama 400 tahun. Tetapi di sini juga dipilih sebagai tempat diisytihar kemerdekaan tanah Melayu, mengenang jasa dan perjuangan rakyat Melaka dan rakyat tanah Melayu pada kita itu, dan untuk menebus kembali hak pusaka tanah yang dijajah, maka diisytiharkan 31 Ogos 1997 itu di kota bersejarah Kota Melaka yang pernah dirobohkan dan dibangun semula dan sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Rauf Ketua Menteri gagah perkasa semula, insya-Allah. Selesai, apa artinya kemerdekaan? Apa artinya menghimbau sejarah, melakar sejarah, mengenang jasa-jasa pejuang-pejuang bangsa pada kita itu? Ialah pengajaran bagi anak-anak sekarang, pengajaran kepada generasi sekarang dan generasi akan datang. Apa maknanya? Maknanya negara ini yang gagah, merdeka, berdaulat dengan sistem pemerintahan yang ulung pada ketika itu, pernah rebah, dijajah, kekayaan dipunggah oleh penguasa, dibawa ke Portugal, ke Belanda dan kemudian ke Inggris. Rakyat dimiskinkan papa kedana. Gedung-gedung besar ini yang kita lihat sebagai legasi sejarah tidak lebih daripada gedung-gedung untuk diduduki oleh pemimpin-pemimpin ketika itu, pegawai-pegawai penjajah. Itu artinya penjajahan. Lebih dari itu, rupa mereka, jiwa mereka dijajah. Tidak ada lagi keyakinan kepada jati diri bangsa. Hancur lebur semangat rakyat. Tidak mungkin berjaya dan moden dan membangun tanpa tunduk kepada kekuatan penjajah termasuk Inggris. Itu artinya penjajahan. Kita terpukau dengan kekuasaan mereka. Kita menjadi hamba di negara kita sendiri. Dan alhamdulillah, berkat pejuang-pejuang bangsa, sebelum itu Datuk On Jaafar, dan sebelum itu lagi pahlawan-pahlawan bangsa, dan kemudiannya di bawah Yang Teramat Mulia Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, yang ketika itu Yang Dipertua UMNO dan Pengerusi Perikatan bersama dengan rakan-rakan MCMIC dan rakyat umumnya dapat menebus maruah bangsa kita. Soalnya sekarang, apa arti kemerdekaan? Membebaskan kita daripada belenggu penjajahan.
rakyat tidak lagi ketakutan, harus rasa bebas menyuarakan pandangan mereka, memberikan pandangan membina negara. Rakyat harus tahu merdeka itu dengan kekuatan orang-orang Melayu, benar. Tetapi merdeka itu juga dengan kerjasama rakan-rakan kita, masyarakat Cina dan India yang bersatu padu menebus maruah yang telah dikuasai dan dihina oleh penguasa asing. Ya. Kekuatan induk masih lagi Melayu. Terasnya masih Melayu. Sebab itu dalam melakar perlembagaan negara oleh pemimpin-pemimpin ketika itu, ditetapkan kedudukan bahasa Melayu, agama Islam, agama persekutuan, hak kesemuaan Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu. Tapi tidak pernah disebut maksud untuk meremehkan hak orang lain, merendahkan darjat orang lain atau menghina mereka kerana mereka diiktiraf sebagai warga negara yang sah, yang bersama dalam tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini pengajaran yang penting bagi negara kita. Negara kita merdeka amalan pemimpin-pemimpin ketika itu, pemimpin-pemimpin penjajah yang memunggah kekayaan, memiskinkan rakyat, memperkayakan diri mereka dan keluarga mereka, mesti dan wajib dihentikan oleh negara merdeka. Itu pengajaran pertama. Sistem kita harus berubah. Tidak lagi amalan keangkuhan kuasa oleh pemimpin-pemimpin, tetapi untuk dapat bersama-sama memerdekakan rupa dan jiwa rakyat. Dan kita bersama di kalangan rakyat, semua kaum harus mengerti, sementara prinsip perlembagaan dipertahankan, jiwa dan semangat perpaduan itu harus dipupuk. Ada orang mengatakan hanya sekarang kita bicarakan soal perpaduan kaum. Tidak benar. Dengar pidato Tunku Abdul Rahman, dengar orang-orang yang bersama dalam rombongan beliau, teliti peristiharan kemerdekaan 31 Ogos. Selalu disebut Persekutuan Tanah Melayu, disebut kedaulatan Melayu, disebut bersamanya kerukunan hidup pelbagai kaum, pelbagai agama negara kita. Dan ini wajib kita pertahankan di negara merdeka yang tercinta, Tanah Melayu dan sekarang Malaysia. Tanyu Tatama Tun, Tuk Sri Ketua Menteri dan rakan-rakan yang muliakan, saya memang rasa terharu. Ini bukan upacara biasa. Biasa ni kita buat sambutan dan kita adakan acara. Tetapi malam ini luar biasa. Malam ini mengetuk pintu hati dan hati nurani kita bahawa di sini tempat kita diperhambakan selama 400 tahun dan di sini pemimpin-pemimpin merdeka, pemimpin-pemimpin yang perjuangkan kemerdekaan datang untuk mengumumkan kepada rakyat Tanah Melayu dan khususnya di Melaka bahawa saudara-saudari, percayalah keadaan sudah berubah dan wajib berubah, dan peranan kita ialah untuk memperkasa rakyat sebagai negara merdeka. Seperti mana disebut dalam Al-Quran, in uridu illal islah mastata'tu. Kita sekarang generasi penerus yang harus berusaha sedaya upaya kita mengangkat martabat negara, membangun ekonomi, meluruskan mutu pendidikan, kemudahan kesihatan, membawa pelancong dan industri supaya rakyat boleh hidup dengan lebih selesa. Dan inilah komitmen kita. Sementara kita merasa terharu dan tersentuh hati nurani kita kerana kita adalah generasi yang kenang jasa pejuang-pejuang. Kita tahu kita tidak akan ada di sini mengecapi nikmat merdeka kalau tidak kerana tokoh-tokoh besar negara kita dulu sanggup menggadai nyawa,
harta benda untuk mencari kemerdekaan, mencapai kemerdekaan bagi negara kita. Ini juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang memikul amanah sekarang, supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan baik daripada mereka, dan tidak terheret dengan amalan kerakusan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Sebab itu, Dato' Zee Rau, saya ucap terima kasih. Hebat Melaka pada malam ini. Kita ada sambutan di merata tempat, tapi tidak semua sambutan yang boleh mengetuk hati nurani, minta kita merenung semula apa arti sejarah perjuangan kemerdekaan. Patah tangan, patah kaki, biar bertongkat berjalan juga. Bumi Melaka menjadi saksi laungan keramat merdeka, merdeka, merdeka. Hanya Malaysia negara tercinta, pejuang bersusah untuk merdeka. Jangan persiakan apa yang ada, sayangilah tumpah darah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.